Wah, dasar pencuri, berhenti kamu. Masih ingin lari? Hei, bang, mau hancurin hubungan persaudaraan ya? Aku hampir celaka olehmu. Kamu ambil keuntungan dengan membantu musuh melarikan diri. Satu komplotan ya, menghalangi saja. Kamu yang satu komplotan dengannya. Cepat bantu aku petik buah naga. Hari ini kamu mau malak berapa banyak buah naga? Apanya yang disebut malak? Hari ini baru saja buka 3 macam metode cara makan buah naga. Lihat aja nanti. Aku pikir metode makannya ya hanya makan biasa. Aku pikir cara terbaik menggunakannya sebagai masker buah naga. Apa yang kamu tertawakan? Gak ada. Ada aja. Bang, hari ini aku lihat kamu sangat ganteng. Kamu baru sadar ya? Terutama kumismu itu, sangat jantan. Udah cukup kan? Cukup. Bang, nanti mau pulang, aku jalan di depan, kamu jalan di belakang ya. Dasar aneh. Lihat. Wita, kenapa nggak kasih tahu aku dari tadi? Cuci dulu buah naganya. Kupas kulitnya. Pisahkan daging buah naganya. Tambahkan kulit buah naga. Masak hingga keluarkan warna merah. Keluarkan kulitnya. Tambahkan gula batu, agar-agar bubuk. Masak dengan api kecil hingga mendidih. Lalu tuang ke atas buah naganya. Diamkan hingga dingin. Buat lagi jeli susu buah naga. Susu, tambahkan gula, tepung pati, jus buah naga. Masak dengan api kecil sampai mengental. Sudah, tuang ke dalam piring. Dinginkan di kulkas. Sudah, potong-potong jeli buah naganya. Mari buat minuman. Es batu, tuangkan air soda. Tuangkan buah naga, tuangkan Yakult. Jeli susunya sudah siap, dipotong-potong. Taburi dengan kelapa parut. Boleh juga ya, Wita. Buah naga bisa juga dibuat begitu banyak macam hidangan. Tentu saja, cepat coba. Buahnya terasa dan menyegarkan. Campuran aroma susu dan buah. Kenyal, nggak lengket gigi, enak banget. Ada minuman juga. Ini nggak cuma enak, tapi juga bernutrisi loh. Ini cocok diminum sama kamu. Setiap hari selalu sembelit. Kamu minumlah yang banyak. Siapa yang tiap hari sembelit? Abang tuh yang selalu ke WC. Lagi makanlah. Ayo bersulang. Gak mau.